Pak Kabid, ada kewajiban kita untuk di tahun 2020 ini untuk segera menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban Pak Gubernur. Di laporan pertanggungjawaban Pak Gubernur tentunya kita akan menyajikan terkait dengan kinerja daerah maupun dari sisi program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019. Ada salah satu kendala kami, yaitu adalah keterkaitan ketersediaan data. Nah, ini dokumen LKPJ ini dia harus selesai paling lambat bulan ketiga atau bulan Maret di tahun 2020. Dan sebagian besar kalau kami cek di dokumen perencanaan ini, sebagian besar datanya itu ada bersumber dari BPS. Nanti kita akan coba berkoordinasi dengan BPS, data-data ini tersedia nggak dengan yang ada di BPS sana. Bukannya ada rilis BPS setiap tahun yang di NTB Talamanca, Pak? Ya. Di sana kan bisa dimuat seluruhnya indikator-indikator yang kita perlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jadi pengalaman kita selama ini, BPS ini selalu menyajikan data, terutama di daerah Talamanca itu rilisnya bulan Agustus, sementara kita butuhnya bulan paling lambat itu bulan Februari atau bulan Maret ini. Andaikan bisanya mereka bisa menyajikan lebih awal, paling tidak sehingga nanti pemanfaatan data itu bisa kita gunakan di penyusunan laporan pertanggungjawaban gubernur ini. Baik, terima kasih Pak Badar, Pak Dodi atas laporannya. Saya sudah mendengarkan penjelasan bahwa kita akan menyusun LKPJ dan saya dengar perbincangan dari Bupati Batam. Nanti saya akan coba komunikasikan dengan pimpinan BPS untuk memenuhi apa yang diharapkan dalam rangka penyusunan dokumen yang kita butuhkan. Coba telepon dulu ya dari BPS ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saya bisa ini dengan Pak Lanang BPS ya? Ya, betul Pak, betul. Ya, apa yang bisa dibantu Pak? Ya, kami sedang rapat Pak terkait dengan persiapan penyusunan LKPJ ya, dan kami ini rencananya kan bulan Maret ini juga harus menyampaikan LKPJ ini, sehingga kami butuh data gitu Pak. Pengetahuan kami kan datanya itu kan masih lama Pak rilisnya itu. Nah, bisa nggak kami itu dapatkan data lebih awal Pak sebelum bulan Maret ini, gitu loh Pak? Oh, maksudnya NTB Talamanca Pak ya? Iya, siap. Oke, saya kira bisa Pak. Nanti saya konsultasikan dulu dengan Bapak Pimpinan. Kami nanti akan melanjuti setelah mendapatkan arahan dari Bapak Pimpinan. Baik ya, ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Bantuannya semoga bisa dipenuhi. Makasih. Makasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Gini Pak, tadi saya ditelepon sama Kabid Epapol ya. Untuk menyusun pertanggungjawaban, apakah itu untuk LPJM termasuk juga LPJ Gubernur. Nah, beliau sangat membutuhkan data-data yang update untuk melakukan pemotretan terhadap hasil-hasil open evaluasi yang akan dilakukan. Satu-satunya sumber data yang digunakan untuk penyusunan LPJ itu adalah dari DDA kita, NTB Talamanca. Nah, permasalahannya adalah data DDA itu baru bisa kita publish di bulan Agustus. Nah, sementara untuk LPJ itu sendiri, itu paling tidak itu dibutuhkan di awal tahun. Nah, ini yang harapannya Pak Beda, apakah bisa kita wujudkan Pak, mohon arahan dari Bapak gitu. Ya, kalau gitu gini aja Pak Lanang. Kan Mas Mika biasa menangani itu. Iya. Apa mungkin kalau kita terbitkan di awal tahun? Bisa aja Pak. Yang penting timnya nanti kita percepat dibentuk biar segera dilaksanakan. Ya udah, Mas Mika kalau gitu timnya segera dibentuk biar kita segera penuhi apa yang menjadi harapannya Pak. Siap.
siang Pak Lanang. Selamat siang Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak, data BPS-nya yang provinsi dalam angka 2020 sudah saya terima. Terima kasih, luar biasa, sangat membantu ini Bapak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan alhamdulillah rabbil alamin karena kita bisa memenuhi harapan pemerintah daerah untuk menerbitkan NTP dalam angka lebih cepat. Dan sekali lagi alhamdulillah bulan Februari NTP dalam angka bisa kita rilis. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, keberhasilan kita ini tidak terlepas dari dukungan seluruh kawan-kawan di OPD yang juga berkomitmen untuk menyampaikan datanya tepat pada waktu. Dan dengan dirilisnya NTP dalam angka, ini artinya kita bisa membantu pemerintah daerah di dalam rangka untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunannya karena telah didukung atau disupport oleh data yang terkini. Dan sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk perencanaan NTB yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan di suatu wilayah. Alhamdulillah, tahun ini buku NTB dalam angka yang berisi data-data pokok yang sangat kami butuhkan bisa terbit lebih cepat. Dari yang biasanya terbit bulan Agustus menjadi bulan Februari sehingga bisa lebih cepat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi pembangunan di NTB. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan pembangunan sangat membutuhkan ketersediaan data statistik yang up to date agar program-program kerja yang dirancang sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga bisa berdampak maksimal untuk masyarakat. Alhamdulillah tahun ini publikasi NTB dalam angka yang biasanya terbit bulan Agustus bisa dipercepat penerbitannya menjadi bulan Februari sehingga kami di Bapeda bisa memanfaatkan data pada program tersebut untuk merencanakan dan mengevaluasi jalannya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan data kita wujudkan NTB Gemilang. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada BPS NTB atas kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder di Provinsi NTB sehingga NTB dalam angka bisa dipublish jauh lebih cepat yaitu bulan Februari yang selama ini biasanya dipublish di bulan Agustus. NTB dalam angka ini sangat penting menjadi bahan bagi pemerintah NTB dalam menyusun program-program sesuai dengan harapan rakyat, menyusun program-program yang berbasis kondisi kenyataannya di lapangan sehingga bisa menjawab harapan program yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin ini kerjasama yang baik ini akan terus kami jalin, mudah-mudahan ke depan program-program yang disusun berbasis kondisi lapangan, kondisi data yang valid sehingga programnya menjawab kebutuhan masyarakat. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan data bagi universitas, bagi kampus memegang peranan yang sangat penting dan vital. Dengan data yang valid dan mentahir, rekan-rekan akademisi, khususnya para peneliti, bisa melakukan riset-riset untuk membaca fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kami sangat senang dengan adanya percepatan penerbitan publikasi NTB dalam angka menjadi bulan Februari sehingga para stakeholders khususnya kaum akademisi termasuk mahasiswa bisa segera memanfaatkan publikasi tersebut untuk melakukan berbagai kajian dan riset yang tentu saja akan sangat berguna
bagi kemajuan daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat.